Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anakku yang soleh dan soleha? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Oh iya, Bu Guru mau mengucapkan selamat untuk menunaikan ibadah puasanya. Semoga lancar sampai berbuka puasa. Nah, untuk kegiatan hari ini, hari Selasa, tanggal 28 April 2020, Ibu akan membuat kaligrafi huruf alif dan mengaksirnya. Siap-siap ya. Simak alat dan bahannya untuk disiapkan. Kita siapkan dua pensil, kita satukan. Lalu kita ikat dengan karet gelang. Namun posisinya jangan sejajar, satu lebih tinggi dan satu lagi lebih rendah. Lalu kita akan mulai membuat kaligrafinya. Langkah pertama adalah pensil yang lebih tinggi ada di atasnya dan pensil yang lebih rendah di bawahnya. Ditarik garisnya ya, dari atas ke bawah. Kita ulang lagi ya, kita tarik garisnya dari atas ke bawah. Setelah selesai, kita akan coba mengarsirnya dengan pensil. Dilihat ya, cara mengarsirnya dari bawah ke atas. Bu Guru mengarsirnya menggunakan pensil. Nah, huruf alif yang kedua, Bu Guru akan menggunakan spidol. Dilihat ya cara mengarsirnya. Boleh ditarik garis dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah. Nah, ini yang namanya mengarsir. Anakku yang soleh dan soleha, selamat mencoba. Nah, ini hasil karya Bu Guru ya. Jangan lupa untuk dihias ya hasil arsirannya. Dan jangan lupa dikasih nama. Bu Guru tunggu, terima kasih.